Berada di game Roblox ya. Kali ini kita akan mengasih tahu cara cepat kerja pakai jadi kuril sih lambat ya. Ini caranya. Tunggu ya, teman-teman lagi launing ini. Nah, udah kita pencet kuril sih lambat ini sudah update ya, tapi kita masih kerjanya pakai itu, masalahnya aku ulang cara ini berkali-kali. Lelelele, banyak. Bagus bang, banyak kayak gini. Aku kita ngilang, tapi ada aja ngelag. Banyak gitu. Ambil mobil lagi. Si cewek pre, ada bilang kayak gitu. Ada cewek, cie cie itu. Aduh. Gas terus. Lock sini. Darah. Turun di sini aja, teman-teman. Kita start job. Kita terimanya di BS sekitar Bekasi, BSD dan Sentul Circuit yang kalau Puncak sama Bandung tuh jangan diterima ya. Nah, kita ambil mobil yang punya, ambil mobil apa saja yang paling cepat punya kalian. Yang penting jangan lebih lambat dari kurir selambat ya, lebih cepat mobilnya. Ini mobil paling cepat punya aku cuman BMW ya. Yo guys, lama banget. Ayo guys, kita ke Bekasi. Itu 200 km per jam. 100 km per jam. Buset, cepet banget. Gas, rem, ngedrift cok. Ngedrift, direm doang aja ngedrift. Siapa yang jago ngedrift? Saya nggak jago ngedrift. Wewe, tadi malah lepas gas. Ya. Gitu. BMW macam apa ini? Masa nanjak dikit doang tak kuat lah. Nggak kuat, masa nanjak dikit doang. Wih, kita disalip sama itu. Wajuh gas. Wewe, sumpah licin banget, sumpah. Ini licin apa kagak sih? Aduh. Innova Alphard. Aduh. No. Belok kiri. Nunggu jalannya muncul we. Nah, biar bantu rem kita nabrak itu. Tabrak ini pinggirannya. Terus kita jalan. Ini Bekasi. BSD, SB-nya dihapus SD. Aduh. Ntar dulu, sabar. Susah sekali lah ini, hanya. Aduh, hanya. Gimana sih? Gas terus, jedung. Kalau sudah GTR kayak petasan aja, jedung. Kayak suara petasan. Tapi GTR itu pakai game pass. Oh, nggak punya game pass. Walaupun by the way, aku tadi ada Alphard ya. Itu Alphard CBU, nggak pakai game pass. Alphard CBU di BSD. Terus harganya 895 juta ya. Gak pakai game pass aku beli. Coba kalian pakai game pass apa enggak?
Aduh weh, bentar dulu, nge-lag guys. Belok kiri. Ini aku ulangin cara ini berkali-kali kalau pas mau beli Alphard ya. Pas mau beli Alphard kan kita punya mobil lain tuh, mobil lain dijual. Nah, dijual. Jadi office deh kerjanya. Terus sampai dapat Alphard. Aduh. Lambat banget BMW-nya sumpah, nggak langsung itu belum di upgrade mesinnya F3. Ntar upgrade ah. Untung udah disiapin. Duitnya aduh nah kita kan dapat si lambat Bandung, kita ke profil stop job ya, jadi stop kerja, terus kita reset. Habis reset kita ke job lagi gitu loh. Kita ke job, terus kita mulai apa ya, mulai kerja lagi jadi kurir selambat. Kalau kita dapat yang ke Bandung ya nggak usah diterima ya. Ya udah mungkin segitu dulu ya teman-teman. Ya udah kali ini kita penutupan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sebanyak-banyak mungkin ya. Kita menuju 500 subscriber dan like sampai 100. Dan kita menuju itu. Lain kali kalau like-nya sampai 100 itu saya bakal bikin video lagi. Bye.